Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sahlan Jetbox. Pagi hari ini hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, saya berada di Terminal Mendolo dan kesempatan kali ini saya akan coba review bis Sinar Jaya 33RB, artisnya Sinar Jaya Jalur Ngapak Wonosobo, yang pagi hari ini berada di Terminal Mendolo setelah beberapa waktu vakum karena perbaikan bodi. Simak terus video dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe untuk dukung channel saya, dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Ini adalah situasi di Terminal Mendolo pagi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, di seputaran tempat parkirnya bis Sinar Jaya. Tiga RB dengan Jetbus HD. Remixer, remix. Tipikal sosial komunis. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengadakan larangan mudik mulai tanggal 6 ini sampai 17, tetap ada beberapa armada bis yang diizinkan beroperasi dengan persyaratan sudah memenuhi ya persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Salah satunya dengan family training. Brother and sister, please welcome. I, Arif Duration, be back. Arif Duration, be back. David's Jockey, we back.
sebelah 33RB ada 12 RE dan akan segera membetulkan posisi parkir karena akan dipakai buat parkir yang 29 RT juga. Ya, pagi hari ini ada sekitar kurang lebih 50 armada Sinar Jaya yang terparkir di terminal Mendolo. Kita melihat proses parkirnya Sinar Jaya 29 RC. Remix ya, remix. Oke, sementara demikian dulu video saya meliput eksterior atau dari luar bis Sinar Jaya 33RB karena kebetulan Mas Liken juga masih istirahat dan saya gak enak mengganggu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.